pelaksanaan selama webinar berlangsung. Pertama, peserta wajib merename dengan format peserta underscore nama. Kedua, peserta diharapkan untuk on kamera selama webinar berlangsung. Ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dengan cara raise hand atau melalui kolom chat Zoom. Kelima, seluruh peserta webinar wajib mengisi link presensi kehadiran yang akan diberikan di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Keenam, bagi peserta yang mengalami kendala atau masalah selama acara berlangsung, dapat menghubungi narahubung Aisyah Arsyarani dengan nomor 081-528-871-487. Thank you.
Baiklah, sebelum membuka acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, Magister Kesehatan Spesialis Odontologi Forensik. Yang kami hormati, Pembina UKMF Insisipus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Melokaris Wahyu Kundari, Magister Kesehatan Spesialis Periodontia. Yang kami hormati, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Prabandaru Heriendana. Yang kami hormati pula, kedua pemateri webinar pada hari ini, Mayor Korps Kesehatan Militer Dr. Gigi Nugroho Setiawan, Spesialis Bedah Mulut, Certified Mediator, Certified Human Capital Manager, Fellow of the International College of Surgeons, Sumastuti, Magister Biomedis, Spesialis Kedokteran Jiwa, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu 27 November 2021, dalam webinar Basic Life Support and Trauma Healing. Perkenalkan, nama saya Imanda Sania Putri Alhamdi, dan rekan saya Nita Dekreni Ayu Udiani, selaku pembawa acara pada siang hari ini. Recording in progress. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Universitas Jember dan Mars Dental Agromedis. Kepada para hadirin, dapat mempersiapkan posisi dengan menyilangkan tangan kanan ke dada kiri, dan kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Thank you.
Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama dari Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember kepada Saudara Prabandaru Heriandana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, MKes SPOF. Yang terhormat Pembina UKMF Insisif, Dr. Gigi Nela Aris Wahyu Kundari, MKes SP Perio. Yang terhormat pemateri pada webinar siang hari ini, Mayor CKM Dr. Gigi Nugroho Setiawan, SPBM FICS, dan Dr. Inka Kusuma Stuti, Empiomet SPKJ, serta seluruh rekan-rekan panitia dan peserta webinar. Pertama-tama, marilah kita semua tak henti-hentinya untuk terus mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan seluruh nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa dipertemukan pada kegiatan webinar Basic Life Support and Trauma Healing UKMF Insisifus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ketua BEM bahwa siang hari ini tidak bisa ikut hadir bersama kita karena harus menghadiri undangan ke rektorat. Maka dari itu saya diminta untuk menggantikan dia pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh panitia sebelumnya dari UKMF Insisifus yang telah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan kegiatan ini. Perlu diketahui bahwa pelatihan mengenai Basic Life Support and Trauma Healing ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh UKMF Insisifus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Kita masing-masing tahu betapa pentingnya untuk memahami tentang ilmu basic life support atau bantuan hidup dasar ini. Dan ilmu ini tidak hanya harus dilakukan oleh kalangan medis, namun juga bisa dilakukan oleh kalangan non-medis atau masyarakat awam. Maupun juga terkait dengan trauma healing, merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan gangguan psikologis yang sedang dialami yang trauma. Bagi kami, seorang mahasiswa kesehatan tentu harus peka terhadap lingkungan sekitar, maupun ilmu-ilmu ini harus wajib dipahami agar bisa maksimal memberikan pengabdian yang seutuhnya kepada masyarakat.
sebelum adanya pandemi ini, kegiatan basic life support and trauma healing ini diadakan secara offline. Lalu saya ingat sekali bahwa pada tahun 2019, kegiatan ini diadakan di Gedung Serbaguna Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dengan mendatangkan seorang ahli. Bahkan para mahasiswa diajak langsung untuk berpraktek mengenai bantuan hidup dasar ini. Namun, baik, saya lanjutkan bahwa kegiatan dulu dilakukan secara offline, namun karena adanya pandemi, kegiatan pada tahun ini dilakukan secara online melalui kegiatan webinar ini. Saya berharap meskipun kegiatan ini dilakukan secara offline, secara online, namun sama sekali tidak mengurangi semangat kita untuk memperdalam dan memperbarui trauma healing. Serta saya harap, berharap semoga dengan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Prabandaru atas sambutannya. Selanjutnya, ialah sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember kepada Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, Magister Kesehatan Spesialis Odontologi Forensik, dipersilahkan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, pemateri yang hadir pada acara kegiatan webinar pada pagi hari ini, Mayor CKM Dr. Gigi Nugroho Setiawan, spesialis bedah mulut dan Dr. Indika Kusuma Stuti, MBOMed, spesialis SPKJ. Yang saya hormati para dosen, para sejawat yang hadir, yang saya banggakan juga adik-adik BEM, PAM, panitia yang sudah menyiapkan kegiatan webinar ini dari beberapa minggu yang lalu. Juga tak lupa saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah wa dawla la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abdu wa rasulullah nabiya badah. Allahumma salli wa sallam wa barikala sayyidina ibnu abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa menghadiri webinar Basic Life Support dan Trauma Healing pada siang hari ini yang insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Selawat salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Dan yang ketiga, saya sampaikan banyak terima kasih kepada kedua pemateri, Dr. Nugroho dan Dr. siapa tadi? Ineke, yang sudah berkenan hadir dan akan memberikan materi kepada kita semua, ya, bukan hanya panitia, bukan hanya peserta, tapi semua yang baik itu yang ada di room Zoom ini maupun juga monitor melalui live streaming YouTube. Tak lupa juga saya sampaikan banyak terima kasih ya, kepada panitia, khususnya UKM Insisip ya, yang sudah berusaha payah karena mulai tadi pagi sudah melaksanakan kegiatan. Dalam satu hari ini ada dua kegiatan yang harus dilaksanakan oleh UKM Insisip. Sekali lagi terus semangat ya, Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan. Harapan saya ya, mewakili dari fakultas,
apa yang disampaikan oleh kedua pemateri tadi nanti ya dari Dr. Nugroho dan Dr. Ineke itu bisa memberikan ini kita semua yang nantinya bisa memberikan manfaat ya. Walaupun khusus untuk adik-adik mahasiswa yang hadir ini tentunya bisa digunakan nanti ya. Bukan hanya untuk perkuliahan tapi nanti setelah jadi dokter gigi itu akan bisa bermanfaat. Dan buat mungkin sejawat dosen maupun yang dokter gigi yang lain yang di luar dari fakultas kedokteran gigi bisa memberikan tambahan pengetahuan yang selama ini mungkin apa yang kita dapat kurang bisa menjadi melengkapi apa yang kita dapat ya. Dan sekali lagi semoga memberikan manfaat untuk semua dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar basic life support dan trauma healing tahun 2021 saya buka. Sekali lagi semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wallahu wafiq ila akmal thoriq. Assalamualaikum. Forensik atas sambutannya. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu yaitu penyampaian materi dan sharing oleh para pemateri kita yang sangat ahli di bidangnya. Sebelumnya nih, Kak Imanda, tahu nggak sesuatu yang menarik atau yang menjadi ciri khas dari webinar kita hari ini? Apa tuh, Kak Reni? Oke, jadi untuk Kak Imanda dan teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa webinar Basic Life Support and Trauma Healing yang bertemakan Life Hack Upgrading Your Mental Health and Basic Life Support merupakan webinar tahunan yang diadakan oleh UKMF Insisikus, di mana webinar ini mengangkat topik yang sangat menarik dan selalu mendapatkan antusiasme yang tinggi dari kalangan mahasiswa, dokter, dokter gigi, dan juga masyarakat umum loh. Ya, betul banget nih Kak Reni. Apalagi materi yang akan dibawakan oleh para pemateri kita siang hari ini benar-benar relate banget nih sama apa yang sedang kita alami belakangan ini. Dan pastinya juga akan membuka wawasan kita semua, terutama tentang topik yang akan dibawakan oleh masing-masing pemateri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai webinar sesi pertama dengan topik Step by Step for Saving Life with Basic Life Support yang akan dibawakan oleh Mayor Korps Kesehatan Militer Dr. Gigi Nugroho Setiawan, Spesialis Stimulus, Certified Mediator, Certified Human Capital Manager, Fellow of the International College of Surgeons. Penyampaian materi dan tanya-jawab akan dipandu langsung oleh moderator kita. Langsung saja kita sambut Kak Narendra Rahman Hanif sebagai moderator pertama kita pada siang hari ini. Oke, saya akan menyapa Kak Hanif. Bagaimana Kak, apakah sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Baik, langsung saja kalau begitu sepertinya para peserta juga sudah tidak sabar nih. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Hanif selaku moderator pertama kita, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa para partisipan kita semua. Nah, bagaimana nih kabarnya para rekan-rekan? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan sehingga dapat mengikuti jalannya diskusi dengan seksama karena narasumber dan juga materi yang akan disajikan pada topik pertama kali ini tentunya sangat menarik dan sangat penting. Nah, sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang, walaupun sudah dikenalkan juga oleh rekan-rekan MC tadi ya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Narendra Rahman Hanif, pada kesempatan kali ini, saya yang akan memandu jalannya penyampaian materi dan sesi tanya-jawab pada sesi pertama ini. Nah, teman-teman, topik pertama mengangkat tema Step by Step for Saving Life with Basic Life Support adalah sebuah topik yang akan membahas tentang pentingnya prosedur BLS atau Basic Life Support yang dapat menyelamatkan hidup seseorang yang akan dipaparkan oleh pembicara kita yaitu Mayor Korps Militer Kesehatan Dr. Gigi Nugroho Setiawan, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, Certified Mediator, Certified Human Capital Manager, and the Fellow of the International College of Surgeons. Nah, siapakah sebenarnya beliau? Beliau merupakan seorang dokter gigi yang juga memegang jabatan sebagai Mayor CKM atau Korps Militer Kesehatan. Nah, kalau dari gelar pematerinya saja bukan sudah
sangat menarik ya teman-teman, sangat keren dan juga menarik gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena mungkin kalau semuanya rekan-rekan pernah nonton drama Korea yang judulnya DOTS, itu kan kayak penggabungan dari kedua tokoh utamanya nih. Jadi dokter juga iya, terlibat dalam dunia militer juga iya. Jadi kan dari kesan impresi awalnya aja udah bagus banget gitu, udah keren banget. Nah, kalau pematerinya saja sudah keren, apalagi materi yang disampaikan nanti ya teman-teman. Karena memang pada dasarnya basic life support ini sangat penting sekali untuk diketahui. Nah, pastinya teman-teman sudah gak sabar nih. Nah, tetapi sebelumnya izinkan saya sebagai moderator yang ada di room ini, saya ingin menyapa pemateri hebat kita pada siang hari ini. Nah, selamat datang dan selamat bergabung Dr. Gigi Nugroho Setiawan. Mohon maaf dokter, sepertinya masih di mute. Waalaikumsalam, selamat siang. Okay. Yang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah. Baik dokter, bisa dilanjut. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Wakil Dekan 3, Dr. Dwi Kartika. Kemudian para dosen saya, Dr. Lestari, saya ingin menyapa dulu. Ya. Kemudian panitia, ya, terima kasih sudah dari satu bulan yang lalu menyampaikan bahwa akan ada kegiatan basic life support ya dengan media Zoom. Juga para peserta, ya, adik-adik saya sekalian. Terima kasih panitia sudah tepat waktu, ya, disiplin waktu jam 11.30 sudah bisa dimulai acaranya. Ya. Oke. Okay. Baik dokter, terima kasih banyak atas sambutan awalnya. Nah, sebelum kita memulai sesi diskusi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya apabila saya ingin membacakan terlebih dahulu kurikulum Fighty dari Dr. Gigi Nugroho Setiawan, supaya rekan-rekan sekalian bisa lebih mengenali siapa sih pemateri hebat kita pada siang hari ini. Nah, untuk panitia yang bertugas, silakan. Nah, baik. Ini adalah kurikulum Fighty dari pemateri kita, Mayor Korps Militer Kesehatan, Dr. Gigi Nugroho Setiawan, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, Certified Mediator, Certified Human Capital Manager, and the Fellow of the International College of Surgeons. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah terima kasih. Ini adalah biodata beliau. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 1982. Kerjaannya sebagai TNI AD di bidang kesehatan dan juga dokter militer. Nah, pangkatnya sebagai Mayor CKM dan juga jabatannya sebagai Kepala Sub Departemen di Gigi dan Mulut di RST Dr. Supraun Malang, Karungkitban 050802, Birawa Bakti Malang. Alamat beliau berada di Asrama Perwira Rampal Malang, Jalan Kupang, Praupan 2, Surabaya. Statusnya beliau sudah menikah dan dikaruniai dengan 2 orang anak. Next. Nah, ini adalah riwayat pendidikan umum beliau, diawali dengan sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Surabaya, lalu melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember pada tahun 2001, mendapatkan gelar dokter gigi pada tahun 2007. Pada tahun 2020, beliau mendapatkan gelar Certified Mediator-nya, dan juga pada tahun 2020 hingga sekarang, menempuh program dokter hukum Universitas Borobudur RSPAD di Jakarta. Next. Nah, ini adalah riwayat kemiliteran beliau. Pada tahun 2008 mengawali pendidikan militernya, lalu pada tahunnya sebagai Kapten CKM, sehingga pada tahun 2020 sampai sekarang beliau mengemban pangkat sebagai Mayor CKM. Mungkin bisa di next, atau mungkin sudah selesai. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah kurikulum Fighty dari pemateri kita pada siang hari ini, Dr. Gigi Nugroho Setiawan. Nah, baik. Izinkan saya untuk menyampaikan informasi kepada hadirin dan dokter sekalian bahwa penyampaian materi pada siang hari ini dilakukan selama 60 menit ke depan. Selama kegiatan materi berlangsung, saya harap hadirin dapat menyimak sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Apabila terdapat pertanyaan, maka bisa disampaikan pada sesi tanya-jawab atau melalui fitur chat Zoom selama 5 menit di akhir presentasi. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mendengarkan materi dan sharing informasi yang bermanfaat dari pemateri kita, Dr. Gigi Nugroho Setiawan.
Untuk Dr. Gigi Nugroho Setiawan, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu ya kepada semua peserta. Apakah suara saya dapat terima dengan baik? Bisa, bisa. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas ya. Kemudian selama pemateri, memberikan materi, saya ingin ada dua perjanjian di awal ya. Yang pertama, mohon agar seluruh peserta untuk mematikan mikrofon ya dan menyalakan kamera. Kemudian pada akhir sesi nanti saya akan memberikan kuis ya, ada dua pertanyaan nanti siapa yang bisa menjawab nanti akan dapat special gift ya dari panitia nanti. Baik, apabila sudah bisa ya mematikan mikrofon dan menyalakan kamera, maka akan saya mulai. Baik, pertama-tama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta kegiatan pada siang hari ini ya, juga adik-adik saya ya tentunya. Baik, untuk CV sudah terbaca ya. Jadi mungkin itu cuplikan aja dari kurikulum vitae saya. Yang jelas saya adalah alumni ya. Satunya saya di Jember, saya angkatan 2001, kemudian saya lulus tahun 2007. Otomatis Wadik 3, Dr. Du ini juga senior saya, ya, kakak kelas saya, yang mentor saya, yang membina saya ya, dari Koas, dari S1, juga dosen-dosen, Dr. Dwi Lestari. Pada kesempatan kali ini saya exciting ya, exciting sekali, dan saya semangat sekali ya. Kalau dihitung-hitung kuranglah serius, tapi masuk ya sudah bisa jelas nanti materinya tidak berat, tetapi setidaknya ini adalah standarnya dari PLS. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu PLS? PLS adalah Basic Life Support, atau kalau di Indonesia kan adalah Bantuan Hidup Dasar atau BHD ya. Next. Lanjut. Ya. Apa itu basic life support? Peraturan di rumah sakit ya, di manapun ya, di rumah sakit manapun, basic life support itu merupakan suatu esensial ya, kode esensial atau suatu perihal yang mutlak, yang vital ya. Dan itu tentunya menjadi persyaratan akreditasi KARS, SNARS atau GCI ya. GCI itu adalah akreditasi internasionalnya rumah sakit. Dan itu dituangkan dalam SK Direktur. Ya. Jadi basic life support adalah bantuan hidup dasar sebelum otak itu mengalami kekurangan suplai selama sebelum 5 menit. Ya. Kemudian apabila basic life support itu algoritmanya dicapai, maka diperlukan tingkat lanjutan atau advanced life support atau ALS. Jadi yang pertama-tama yang kita bahas di sini, algoritmanya bisa diketahui ya, jadi BLS, jadi Basic Life Support atau BHD-nya dulu. Lanjut. Baik. Nah, kalau di luar negeri, ya ini namanya Code Blue, ya namanya Code Blue, ya kodenya di mana-mana ini internasional, namanya Code Blue, ya ini suatu deklarasi internasional ya, deklarasi internasional bahwa keadaan emergensi atau suatu pertolongan meminta bantuan call for help karena kondisi medikal suatu medis dari pasien yang membutuhkan resusitasi, maka disebut kodenya adalah Code Blue. Apakah hanya Code Blue saja yang ada di rumah sakit? Tidak ya, jawabannya tidak. Tetapi banyak ya, misalkan ada code red. Code red itu adalah suatu alarm, sinyalmen, suatu kode ya, adanya suatu kebakaran ya. Jadi dengan adanya kode-kode seperti ini dilatihkan sehingga para personal atau petugas di rumah sakit itu menguasai ya, menguasai. Contohnya kalau code blue apa yang dibutuhkan? Code blue, teriak, code blue. Nah, semuanya nanti akan datang untuk
membantu beserta dengan equipmentnya, beserta dengan alat-alatnya. Ada juga seperti code gray ya, code gray ada, kode abu-abu itu ada. Apa artinya? Yaitu adanya orang yang mencurigakan ya di dalam rumah sakit, orang tidak dikenal. Nah, biasanya kalau di luar negeri apa, penculikan bayi atau apa ya. Jadi itu ada code gray. Ya, itu berarti nanti kalau di rumah sakit besar ya berarti satpamnya atau keamanannya yang langsung bergerak. Itu adalah salah satu contoh deklarasi yang internasional. Lanjut. Ya. Untuk BLS kali ini yang saya tampilkan adalah mengambil dari United Medical Education ya, dari 2021. Jadi BLS sendiri kalau yang kita ambil berdasarkan tahun ini ya 2021 itu dibagi menjadi beberapa, yaitu CPR untuk dewasa, CPR untuk anak, CPR untuk bayi, kemudian intervention untuk choking ya, sama intervention choking untuk dewasa dan anak serta untuk bayi. Jadi dibagi menjadi 5 kategori. Tapi semuanya sebetulnya ya ini BLS itu ya dibedakan sedikit-sedikit saja menjadi 5 item ini. Lanjut. Ya, terminologi. Apa itu BLS? BLS itu kalau menurut kesepakatan ya, artinya sudah lazim, sudah familiar ya, ABC. Apa itu ABC? ABC itu A-nya airway ya, B-nya breathing, kemudian C-nya circulation atau boleh juga chest compression ya. Tetapi normalinya ABC adalah airway, breathing, circulation. Apa saja itu airway adalah apa? Jalan nafas ya. Airway adalah jalan nafas. Yang kedua adalah breathing, nafas, pernafasan ya. Yang ketiga sirkulasi. Sirkulasi itu berarti bisa detak jantung atau aliran darah ya. Kemudian untuk advanced life supportnya bisa ditambahkan dengan DEF ya, DEF. Nah, jadi jembatan keledainya seperti itu, DEFD artinya drugs dan fluid ya, obat-obatan dan cairan ya, serta EKG ya, EKG untuk monitor untuk rekam jantungnya, serta F-nya fibrillation ya. Kalau di PowerPoint saya defibrillation sama ya, fibrilasi berarti dengan menggunakan alat atau device ya. Kemudian untuk saving life yang jangka panjang diperlukan post resusitasi ya, post resusitasi atau disebut juga bisa penata laksanaan di ICU atau intensive care unit. Nah, sekarang jangan bingung dulu. Intinya apabila ada pasien yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, unconscious atau pingsan, pasti urut-urutannya adalah BLS dulu ya. BLS dulu, baru nanti yang lainnya menyusul. Lanjut. Baik, saya terangkan dulu ya dasarnya airway. Airway kalau kalian ingat, airway itu berarti apa? Kayak semacam pesawat ya. Garuda Airways. Artinya apa? Airway berarti udara ya, udara mengudara. Nah, berarti bebaskan dulu jalan nafas. Itu yang pertama. Jadi kebanyakan pasien meninggal karena sumbatan jalan nafas. Tidak perlu lama ya, tidak sampai 5 menit. Ya. Tidak sampai 5 menit kalau pasiennya tidak bisa bernapas pasti meninggal duluan. Jadi pastikan yang pertama airway-nya bebas, jalan nafasnya bebas, tidak ada sumbatan. Dengan cara apa? Yang saya kenalkan untuk dasar hanya ada 2, yaitu head tilt dan chin lift serta jaw thrust ya. Kapan dipakai? Nah, untuk head tilt dan chin lift manuver ya, artinya kalau kita ingat-ingat head tilt ini berarti kalau kita mengendarai mobil ya, tilt steering berarti steering-nya bisa naik turun ya. Tilt steering berarti ini yang dinaikkan turunkan kepalanya ya, jadi kepalanya diekstensikan. Bisa dilihat di gambar, kepalanya diekstensikan dengan tangan kanan. Kemudian chin lift yaitu dagunya chin ya,
dagu diangkat sehingga lidah pasien tidak jatuh ke posterior, tidak menutup pada trakea. Jadi difiksasi ya. Head tilt chin lift ya. Jadi kalau di Indonesia kan kepala pasien ditengadahkan, ekstensi ya, ditarik didorong ke posterior atau ditiltkan, didorong ke bawah sehingga dia jalan nafasnya bisa lurus, bisa terbuka, tidak seperti gambar yang fleksi. Kalau fleksi berarti ditekuk ya. Lanjut. Ya, kemudian jaw thrust ya, bisa dilihat dari gambar. Jaw thrust itu artinya apa? Jaw artinya rahang ya. Thrust artinya di benar-benar di fiksasi ya, benar-benar di fiksasi. Ini jaw thrust ini coba dibaca, bisa dibaca di presentasi PowerPoint-nya ya. Intinya adalah memegang ramus sehingga posisi rahang kita menjadi terangkat ya, menjadi terangkat. Ya, jaw thrust itu berarti difiksasi, sama tujuannya adalah mencegah untuk dorsal lidah atau lidah itu tidak jatuh ke posterior. Tidak, pangkal lidah tidak jatuh ke posterior sehingga menutupi trakea. Jadi kalau jaw thrust-nya kita pegang dengan kedua tangan ya, bisa dilihat di gambar, gambarnya ini saya ngambil dari buku ya, jadi saya crop. Jadi jaw thrust itu kita pegang dengan keempat jari kita, kemudian jari digiti satu atau jempol kita memegang pada rahang ya, pada rahang, sehingga keempat jari kita memegang pada ramus. Kita bukan kita ekstensikan, tetapi kita oklusikan ya, sambil kita angkat sesuai gambar, kita angkat sedikit sehingga itu akan memfiksasi lidah ya, memfiksasi lidah. Bisa dilihat, dari keterangan bahwa jaw thrust ini adalah posisi aman. Posisi aman. Ketika ini bisa dilakukan apabila tidak dicurigai, apabila dicurigai adanya cedera tulang leher atau tulang belakang ya. Jadi ya, minta tolong untuk mikrofon dimatikan ya. Untuk peserta. Ya, jadi pada jaw thrust ini adalah manuver yang aman apabila dicurigai adanya suatu cervical atau spinal injury ya. Lanjut. Ya. Ya, ini manuver ya, manuver kedua. Kedua manuver tadi itu saya garis bawahi ya, jaw thrust dilakukan apabila cervical injury atau spinal injury itu dicurigai terjadi ya. Bila ada spinal injury, cervical injury, berarti tidak boleh dilakukan kepala, tidak boleh dilakukan manuver ya. Cervical berarti cedera tulang cervical, tulang leher bagian belakang ya. Cervical kan 1 sampai tulang ekor ya, dari mulai cervical 1 sampai ke tulang ekor. Jadi apabila itu pasiennya kecelakaan, pasien jatuh, dicurigai ada patah tulang leher, tidak boleh dilakukan manuver kepala. Ya, berarti kita fiksasinya dengan jaw thrust. Tetapi apabila pasien itu aman, sekiranya bukan kecelakaan ya, pingsannya terduduk, tidak ada trauma, tidak ada benturan, boleh dilakukan head tilt dan chin lift ya. Head tilt dan chin lift boleh dilakukan. Lanjut. Ya. Baik, yang kedua adalah breathing ya. Yang kedua breathing. Breathing bisa kita lihat dengan cara apa? Dengan cara melihat pergerakan dada atau perut pasien ya. Atau bisa dengan cara telinga kita tempelkan di dekat hidung pasien ya. Ada hembusan nafas atau tidak. Dengan cara seperti itu ya, bisa melihat gerakan dada mengembang atau tidak, atau telinga kita dekatkan dengan hidung pasien ya, ada hembusan nafas atau tidak. Nah, bisa dilihat commence rescue breath immediately ya, segera lakukan bantuan apabila pasien itu menarik nafas
satu nafas 6 detik. Jadi dia sudah gasping ya, sudah Senin Kemis kalau orang Jawa bilang ya. Ya, itu berarti nafasnya inadekuat ya, nafasnya inadekuat ya. Lanjut. Ya. Kemudian dilihat juga pulsasi ya, pulsasi. Bila pasien itu nadinya tidak teraba ya, akralnya dingin ya, telapak tangannya dingin, akralnya dipanggil namanya tidak respon ya. Tidak respon berarti segera lakukan APC ya. Jadi saya rangkum ya, apabila Anda menemukan atau Anda melihat suatu kejadian ya, di mana ada orang pingsan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba tidak sadarkan diri, yang pertama adalah yang kalian lakukan panggil namanya ya. Bisa dengan juga menggoncangkan atau menepuk bahunya. Pak, Bu, Pak, kalau dia tidak respon, matanya menutup ya, dipanggil dengan sentuhan dia tidak respon, coba ya, kemudian coba dengan panggil nama, langsung lihat ya, langsung lihat orang itu bernapas atau tidak ya, dengan cara seperti tadi, gasping atau Senin Kemis atau nafasnya normal tetapi tidak sadar, bisa dilihat ya. Setelah itu segera lakukan dilihat RW-nya, pasiennya ini RW-nya bebas. Nah, ciri-ciri salah satu RW tersumbat mudah ya, mudah bisa Anda kenali, salah satunya Anda sendiri, bisa jadi karena sesuatu, kalau pada kecelakaan bisa karena darah, bisa karena asing ya. Misalkan kecelakaan melibatkan gigi-gigi yang patah, giginya mungkin jatuh di pangkal lidah ya, sehingga menjadi sumbatan, bisa ya, seperti itu bisa langsung lakukan jotras manuver langsung ya, biar nafasnya tidak tertutup, jalan nafasnya tidak tertutup. Lanjut ya, selama CPR normal baik dengan advance RW ya, dilihat. Terima kasih ya. Ya, dilihat kemudian intinya dilihat ya, kalau kita baca dari PowerPoint ini, intinya Anda melihat bahwa pasien itu nafasnya bisa adekuat atau tidak ya, sehingga pasien itu memerlukan pertolongan atau tidak ya. Jadi jangan ragu-ragu, langsung lakukan ABC dulu, primary survey. Lanjut. Ya, ini latihan untuk ini ya, backing ya. Lanjut. Ya, sirkulasi. Sirkulasi bisa dilihat ya. Sirkulasi itu mengecek pada arteri karotis ya. Dicek setelah 5-10 detik kalau pasien tidak sadar itu ya. Cepat ya, cepat, jangan nunggu lama ya. Langsung raba. Kalian mungkin Anda sudah tahu ya, kalau di kedokteran gigi, kalau kita tensi pasien ya, kita untuk meraba nadi di brachialis ya, untuk apa, kalau tensimeter ya di radialis, brachialis juga bisa ya, tetapi kalau ini langsung pada karotis yang besar ya, di leher bagian posterior ya, kita raba ya, kita raba karotisnya. Lanjut. Ya, ini untuk anatominya, yang kalian cari adalah arteri karotis ya, pulsasinya pasti. Lanjut. Ya, ini mungkin cukup nanti saya jelaskan waktu BLS ya. Ini hanya keterangan aja, saya ngambil dari buku. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini nanti lanjut. Ya, ini AED juga nanti lanjut. Ya, baik. Keadaan yang dapat membuat pasien itu meninggal ya. Ya, saya ulangi. Keadaan yang dapat membuat pasien itu meninggal adalah serangan jantung, tersedak ya, drowning atau tenggelam, tersengat listrik ya, kemudian
adanya suatu alergi ya. Biasanya kalau dua alergi banyak itu kasus alergi, kalau di Indonesia agak jarang ya, ada tapi tidak jarang ya. Pasien tidak bisa bernafas sehingga henti jantung. Lanjut. Ya, ini penting ya. Penting ketika Anda menemukan kondisi tersebut tidak ada sinyalmen, tidak ada tanda-tanda kehidupan, airway-nya tidak bernafas, ya, breathing-nya tidak ada, ya. Kemudian sirkulasi nadinya tidak teraba, maka 120 kali pijatan per menit. Ya, kurang lebih kalau dibagi 60 berarti 1 detik itu kalian 2 kali pijatnya, ya. Kedalamannya sampai berapa? Kedalamannya bisa dilihat 5 sampai 6 cm atau kalau di luar negeri sebanyak 2 inci ya, 2 inci. Kalau 2 inci berarti kan 2 kali 2,5 cm ya. Berarti 5 cm. Berarti kedalamannya harus benar-benar ya, jangan kayak di FTV atau di sinetron ya. Bahkan untuk memijat yang betul siku Anda ya, siku Anda ini tidak boleh ditekuk, harus lurus. Jadi yang memompa itu sekalian badannya, bukan hanya tangannya ya. Pasti dalam bayangan Anda, loh, nanti kalau tulang iganya patah, itu sudah diukur ya, sudah terukur dan sudah internasional ya, tidak patah ya, pasti itu akan efektif. Karena kalau Anda memijatnya keliru, maka jantungnya tidak mendapat kompresi yang tepat, kompresi yang pas, jadi percuma ya, percuma, tidak membantu atau jantungnya untuk recovery ya. Kalau Anda masih ragu-ragu, itu di situ saya tulis, kalau ada pasien mendadak tidak sadar, tidak bernafas, maka langsung pijat jantung saja, tidak usah banyak berpikir ya, tidak. Kalau itu catatan pasien sudah dipanggil, ditepuk, "Pak, Bu. Pak, kenapa? Pak, kenapa?" Kalau tidak ada respon, tidak buka mata, tidak ada tanda-tanda kehidupan di jantung, di nafas, langsung pijat sampai bantuan datang ya. Ya, itu bisa dilihat di gambar bahwa tangan penolong adalah lurus ya, tidak boleh bengkok ya. Kalau bengkok berarti Anda nanti jadi pemeran sinetron di FTV ya, berarti itu tidak betul ya. Yang betul adalah tangannya lurus. Tangannya lurus yang memijat badannya, bukan tangannya ya, bukan tangannya, tapi langsung seluruh badannya. Makanya penolongnya itu bertumpu pada tumit ya, bertumpu pada tumit, duduk seperti bertumpu pada tumit ya. Apa istilahnya itu? Bukan jongkok ya, tetapi pasiennya menumpu di tumit ya. Pasiennya kakinya ditekuk menumpu pada tumit. Gerakannya membungkuk ya. Lanjut. Ya. Ya, intinya itu yang saya sebut tadi, 30 pijatan 2 kali bantuan nafas. Itu kalau ada orang yang bantu ya. Tapi kalau tidak ada, Anda sendiri ya langsung pijat terus, jangan berhenti ya. Tetap ya, tetap berhenti sambil berteriak code blue atau code blue, langsung berteriak seperti itu. Berarti itu sudah Anda sudah paling tidak sudah belajar BLS. Berbagi pengalaman sedikit ya, ini pengalaman real. Waktu saya masih sekitar tahun itu sudah ikut BM1 ya, berarti saya mungkin sekitar semester 4. Seingat saya itu saya melintas di Jalan Kalimantan itu ya, di depannya pengadilan itu, di depannya pengadilan apa itu, agama ya, Jalan Kalimantan yang sudah arah mau ke Danau Toba, Mastrip itu ya. Di situ tiba-tiba ada Pak becak ya, tukang becak, ketika dia mengayuh becaknya itu tiba-tiba jatuh ya, tukang becaknya jatuh tidak sadarkan diri. Waktu itu banyak orang yang hanya menonton ya, banyak orang yang hanya melihat tanpa berani menolong. Yang saya ingat betul itu waktu itu ada dokter Rohim melintas, langsung berhenti ya, waktu itu naik motor beliaunya, langsung bapaknya langsung ditanya, "Pak, panggil pak tidak melek." Langsung dilakukan manuver jotras ya, langsung dilakukan manuver jotras sambil berteriak, minta tolong bantuan, saya dokter, saya minta tolong bantuan. Ketika sudah baru bapaknya itu dipinggirkan ke trotoar ya, kemudian dilakukan pijat jantung sampai pasiennya
sadar ya, sampai pasiennya sadar ya. Ternyata hanya pingsan saja. Tapi Anda bisa bayangkan, banyak orang tidak berani menolong, ada yang menolong, tidak ada yang berbuat yang betul ya, bisa saja pasiennya meninggal di tempat ya. Ya, pengalaman waktu di Sutomo, waktu saya sekolah, banyak sekali kejadian kecelakaan lalu lintas ya, kebanyakan motor ya, 80% itu kejadian kecelakaan yang masuk IGD Sutomo itulah kecelakaan motor. Kebanyakan korban meninggal di jalan atau sampai di IGD tidak bisa diselamatkan. Karena apa? Karena kesalahan manuver ya. Pasiennya asal gotong ya, digotong pokoknya dibawa cepat ke UGD, kepalanya diseret-seret atau orangnya diseret, digotong dengan dua orang, lehernya terjuntai ke bawah, tidak dipegangi ya. Pasiennya meninggal di tempat. Karena apa ya? Mungkin cedera tulang leher ya, cedera tulang leher. Cedera tulang leher ya, sarafnya terjepit meninggal pasiennya ya. Atau paling enggak bisa resiko lumpuh. Kebanyakan seperti itu ya. Kemudian kalau adik-adik sekalian melihat ya, kalau melihat film ya, film kira-kira yang sudah ada BLS itu banyak ya. Yang seingat saya ya, yang saya ingat itu kalau Anda lihat Anaconda yang satu ya, Anaconda yang pertama film tahun 97, film lama ya. Kalau Anda pernah cari di YouTube, itu ketika ada salah satu pemerannya itu tersedak karena kemasukan serangga ya, intraoralnya kemasukan serangga sehingga dia tersedak, temannya langsung melakukan tindakan kricotiroidectomy ya, langsung dibuka pakai seingat saya itu pakai pisau ya, pakai apa, pakai wine atau pakai apa itu, pakai pakai minuman apa itu ya, yang disakunya itu steril kan, langsung buka tulang rawan di bawah apa ini namanya, tiroid ya, di bawah jakunnya langsung dibuka sehingga nafasnya terbebas ya, nafasnya terbebas sehingga pasiennya temannya selamat. Kemudian apalagi pas film-film yang ada di, ada BLS di dalam film itu ya, banyak sebetulnya ya, kayak Jurassic Park itu, kalau kalian lihat Jurassic Park yang tahun 93 itu ketika si Timmy tersengat aliran listrik ya, sehingga dia tidak sadar, maka Dr. Grant itu langsung memberikan bantuan hidup ya, langsung pijat jantung ya. Ingat itu di film, di film aja sudah ada BLS-nya ya. Kalau yang filmnya agak baru, kalian lihat Black Hawk Down ya. Black Hawk Down itu kalian bisa lihat ada pendarahan masif di arteri femoralis ya, di paha pasien yang apa, teman yang tertembak, langsung cari meja, pasiennya ditidurkan, langsung pijat jantung, tekan pendarahannya, ditekan ya, dilakukan penekanan pada luka sehingga darahnya tidak keluar, langsung BHD ya, langsung pijat jantung ya, langsung nafas bantuan ya. Yang terakhir kalau kalian lihat filmnya Jason Statham ya, film judulnya Crank itu ya, itu dia malah lebih canggih lagi, dia sudah advance life support, dia pakai AED setrum jantungnya Jason Statham sehingga dia sadar ya. Itu di film-film ya. Jadi bisa dilihat bahwa BLS ini penting ya, BLS ini penting, apalagi Anda sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran harus mengerti ya. Lanjut. Ya. Untuk kompresi, kompresi jantung, pijat jantung, ada beberapa faktor yang Anda harus betul ya. Salah satunya recoil. Recoil itu berarti ketika Anda pijat jantungnya apa, sternalnya pasien, itu harus ada gerakan recoil. Jadi harus benar-benar menumpu sehingga dia kembali. Yaitu sternal pasien itu kita tekan sehingga dia kembali lagi. Kita tekan balik lagi. Harus ada recoil. Kemudian frekuensi. Frekuensinya tidak boleh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, capek. 3, 4, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus memperhatikan 120 kali per menit. Jadi harus cepat, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, harus seperti itu. Kalau ditanya pengalaman apakah pernah RJP, pernah ya, pernah. Saya pernah melakukan RJP waktu sekolah ya. Anda coba nanti 5 siklus itu sudah seperti
lari-lari Anda ya, seperti jogging, ya, pasti keringatan berjujuran ya, dan rasanya pasti capek. Ya, yang ketiga titik tumpu, makanya itu pasien harus benar-benar terlentang, kemudian penolong itu berada di kanan pasien boleh, di kiri pasien boleh, titik tumpunya adalah pada bahu ya, bukan pada siku Anda, bahu. Menumpu pada bahu, badannya ikut memijat, ya, badannya ikut condong memijat. Kemudian teknik pijatannya harus betul, telapak tangannya harus pas di mid sternal, di tengah-tengah dada. Kalau dewasa dengan dua telapak tangan, kalau anak-anak satu tangan, ya. Kalau pada bayi dua jari, ya. Kemudian lima, pergantian penolong. Pergantian penolong makanya kalau sudah lima siklus, berarti Anda sudah memijat berapa kali itu? Kurang lebih 30 kali 5, berarti 150 pijatan. Sudah capek, ganti. Ya, sambil teriak, tetap teriak, blue. Nah, lanjut. Ya. Baik, ini hanya tambah. Ya. Kalau recoil itu berarti kalau kalian tekan, sternumnya akan naik sendiri. Ya. Itu namanya recoil. Ya. Kemudian nafas tidak boleh terlalu sering, tidak boleh terlalu banyak ya hembusan nafasnya. Banyak yang mungkin di benak Anda, gimana kalau saya tidak mau tumut pernafasannya? Banyak caranya ya, sudah saya sebutkan tadi, tidak dinafas bantuan pun boleh ya, asalkan tetap dilakukan pijatan jantung. Itu yang utama. Pijat jantung terus, tidak usah diberi nafas tambahan, tidak apa-apa ya. Tapi kalau Anda ingin memberikan nafas bantuan tanpa menyentuh pasien, banyak caranya. Bisa pakai apa? Contohnya buku ya, yang paling gampang ya. Kalau mahasiswa kemana-mana kan pasti bawa tasnya, pasti ada bukunya ya, buku ya. Ya, tempelkan di mulut pasien boleh apa apa ya. Tetapi pada kasus ini saya rasa bantuan primer ya, untuk menyelamatkan saving life pasien itu atau korban itu sudah kita kesampingkan lah ya, kita kesampingkan. Istilahnya bukan mukrim atau saya, wah ini korbannya kok boleh ya. Nggak boleh, semua manusia itu harus kita nilai sama. Lanjut. Ya. Baik, ini algoritmanya ya. Mungkin dari baca ini Anda bisa jelas ya. Basic life support, yang pertama bila ada korban, cek kesadaran dulu. Panggil namanya, tepuk. Pak, Bu. Nah, kalau tidak sadar, langsung teriak code blue atau minta bantuan, tolong code blue, cek nafas itu berarti seperti tadi telinga kalian dekatkan pasien dengan korban atau tidak ya. Bila tidak bernafas atau nafasnya sulit atau gasping, tersengal-sengal Senin Kemis, langsung lakukan pijatan 30 kali satu siklus ya. Setelah dilakukan 30 kali pijatan, maka bisa diberikan dua kali nafas bantuan, 32 ya. Kemudian sambil meraba arteri atau meraba karotis ya, karotis diraba karotis ya. Kalau ada tanda-tanda berarti bisa dilanjutkan pijatan. Kalau ada tanda-tanda teraba, kalau dari saya tetap sampai